kabar gembira, dua pemain keturunan akan disumpah WNI bulan ini. Begini reaksi netizen. Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Kepastian kapan proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandoval selesai dan segera diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia atau WNI mulai menemui titik temu. Melalui Sekretaris Jenderal atau PSSI mengungkapkan jika pihaknya ingin segera menyelesaikan proses naturalisasi kedua pemain berdarah Indonesia itu. Menurut Yunus Nusi, dilansir dari akun Instagram @timnasku 17 Oktober 2022, disebutkan jika proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh menyesuaikan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kalau dari Kementerian Hukum dan HAM, tak ada lagi masalah. Tinggal kami sesuaikan jadwal keduanya dengan kementerian, ucap Sekjen PSSI Yunus Nusi. Yunus Nusi menyebutkan jika pihaknya ingin segera merampungkan proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh. Ia mengusahakan kedua pemain tersebut melakukan pengambilan sumpah bulan Oktober ini. Yunus Nusi berharap saat pengambilan sumpah Jordi Amat dan Sandy Walsh bisa datang langsung ke Indonesia, tidak seperti rencana sebelumnya, yang mana pengambilan sumpah dilakukan secara virtual. Kami usahakan bulan ini, kami berharap keduanya datang ke sini, ibunya. Kabar tentang pengambilan sumpah yang menjadi bagian dari proses panjang naturalisasi sang pemain tak luput dari perhatian penggemar sepak bola tanah air dan para netizen Indonesia. Banyak dari mereka yang merasa kesal karena naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh tak kunjung selesai. Itu baru kepastiannya ya, belum kenyataannya. Singgung salah seorang netizen. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video kami yang selanjutnya.